Kembali lagi di Special Report Jokowi JK 730 bersama saya Veronica Moniaga. Salah satu proyek pembangunan yang digarap pemerintahan Jokowi JK yaitu adalah Jalan Tol Trans Sumatera yang berawal dari bagian selatan Sumatera. Dan kita langsung bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Riki Rusdiana serta pilot drone Rizky Andrianto dari Lampung. Ya, Cikal, bagaimana progres ataupun juga perkembangan dari pembangunan Tol Trans Sumatera? Veronica, pantauan kami di sini perkembangan dari proyek Tol Trans Sumatera khususnya di kawasan Lampung Selatan ini sudah jauh ada peningkatan dibandingkan dengan lokasi yang sama ketika saya meliput proyek ini tahun lalu. Di sini kita bisa melihat di kawasan atau ruas tol di ruas Bakahuni hingga Terbanggi Besar sejauh 140 km. Ini sudah mulai dibangun pembetonan. Dan ini tetap berbeda dengan pemandangan yang ada di tahun lalu. Dan di sini lokasi saya ini tepatnya di kawasan Lematang hingga Kota Baru sudah dibangun seperti jembatan dan kemudian jalan-jalannya juga sudah mulai rapi. Pengerjaan juga masih dilakukan dalam tahap perapihan. Dan saya di sini juga sudah bersama dengan kepala proyek paket 1 dan 2 ruas tol ruas Bakahuni hingga Terbanggi Besar, Bapak Slamet Sudrajat. Halo Pak. Halo Pak. Ya, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami nih Pak di tengah kesibukan. Kemarin Pak Jokowi kan sempat ke sini memantau dan beliau mengapresiasi nih dengan perkembangan proyek di sini. Sebetulnya sejauh mana sih Pak perkembangan proyek Tol Trans Sumatera khususnya di Lampung ini? Ya. Ya, dibandingkan dengan waktu awal groundbreaking dulu di April 2015, sekarang ini perkembangan Tol Trans Sumatera ini di sini di paket 2 ruas dari Sidomulyo ke Kota Baru ini sudah terbangun, interchange Kota Baru sudah terbangun, kemudian jalan utama dari jalan tol ini juga sepanjang kurang lebih 7 km sudah perkerasan beton, kemudian jalan akses interchange Kota Baru sepanjang 1,5 km sudah dibangun juga. Nah, kemudian sekarang yang sedang dalam pelaksanaan ini akses interchange Lematang. Nah, akses interchange Lematang ini kami dengan kontraktor pelaksana Waskita Karya berupaya semaksimal mungkin agar pada akhir bulan Oktober ini bisa seluruhnya diselesaikan perkerasan betonnya. Kira-kira demikian. Baik, ini sejauh 6 km ini di akhir tahun sudah bisa digunakan ya Pak. Terus kita mundur sedikit nih Pak di kawasan pelabuhan Bakahuni juga nanti langsung dari pelabuhan akan bisa langsung masuk ke tol ini Pak. Yep. Ini bagaimana Pak sejauh ini perkembangannya? Jadi di Bakahuni ini memang dalam wilayah pengendalian pembangunan dari saya selaku pemimpin proyek. Jadi di sana paket 1 itu dari kilometer 0 sampai 39400 atau dari Bakahuni sampai Sidomulyo. Itu sekarang pelaksanaannya sedang berlangsung di kilometer 0 sampai 8900. Nah, ini direncanakan selesai konstruksinya pada bulan Maret 2017. Selain itu juga di paket 1 itu ada juga pekerjaan dari kilometer 12 sampai kilometer 16. Jadi di sini untuk kita bisa mewujudkan rencana semua dan harapan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan khususnya, ya kita begitu ada tanah yang telah dibebaskan langsung kontraktor mengerahkan alat-alatnya untuk segera melakukan pekerjaan. Ini setelah dari yang sudah mulai rapi atau dari kawasan Kota Baru, selanjutnya akan berujung di Terbanggi Besar. Ini sampai nanti sejauh 140 km di akhir, tahapannya sudah sampai mana Pak? Ya. Jadi memang ini jalan ruas tol jalan Bakahuni Terbanggi Besar ini dibagi dalam 4 paket. Jadi paket 1, paket 2, paket 1 dari Bakahuni Sidomulyo, kemudian paket 2 Sidomulyo Kota Baru, kemudian paket 3 dari Kota Baru sampai Metro, kemudian paket 4-nya Metro Terbanggi Besar. Nah, ini seluruh paket ini semuanya sedang dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi tidak ada paket yang tertinggal, semua paket ini sedang bekerja. Nah, ini
yang dikerjakan memang oleh 4 BUMN karya juga, ada PP, Waskita, Adikarya, dan Wijaya Karya. Nah ini semuanya sama saja, begitu ada tanah bebas langsung dikerjakan, sehingga apa yang dicita-citakan kita semua bisa terwujud di paling lambat di pertengahan 2018. Ya, kalau saya juga melihat bagaimana respon masyarakat, banyak sekali yang nggak sabar nunggu ini jadi, dan kita juga sama-sama berharap Pak ini bisa berlangsung dengan lancar dan prosesnya berlangsung dengan baik. Terima kasih Pak, selamat atas waktu. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Veronica, itu tadi beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh pihak kontraktor bahwa memang saat ini pengerjaan terus dilakukan dan kemudian ada sedikit kendala pembebasan lahan. Kendala ini hanya prosedural bahwa memang pembebasan lahan ini ada beberapa tahapan-tahapan yang dilalui, namun itu sudah disinkronisasikan, sudah dikoordinasikan juga dengan Pemprov Lampung agar nantinya masalah-masalah itu tidak menjadi hambatan, karena tentunya dengan adanya tol Trans Sumatera ini banyak keuntungan yang dapat diraih, terutama adalah untuk memajukan perekonomian, karena nantinya infrastruktur ini akan terintegrasi dan memudahkan proses-proses dari jalannya perekonomian. Veronica. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda. Cikal Multazam bersama tim liputan langsung dari Lampung. Dan pemirsa, spesial report Jokowi JK 730 akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.